Road to Prapon, cabur Barongsai Lampung menggelar berbagai atraksi yang akan dipertandingkan pada Porwil 3 November 2023 di Provinsi Riau. Atraksi dilakukan Minggu 29 Oktober 2023 di Yayasan Suaka Insan Mandiri, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Selain atraksi juga dilakukan penyerahan atribut dan eksebisi 5 barongsai. Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, Yendiawan Toyib menyampaikan atraksi barongsai merupakan persiapan atlet untuk mengikuti seleksi PON. Cabur barongsai baru pertama masuk PON. Untuk itu, atlet meminta dukungan kepada masyarakat Lampung agar mampu tampil baik dan membawa medali untuk Lampung. Ini baru pertama ya untuk masuk PON. Diharapkan kita bisa maksimal gitu. Bisa maksimal, usaha maksimal. Karena ya semuanya kita anggap masih baru. Daerah lain pun masih baru gitu. Jadi masih harapan kita gitu. Kalau untuk persiapan sendiri udah berapa persen itu Pak? Untuk menuju Porwil bulan depan? Kita sih udah hampir 100% ya. Kita tinggal cuma tanggal 9 minggu sedikit aja. Jadi untuk targetnya sendiri emas Pak ya? Target pasti emas lah ya. Okay. Apalagi ini pertama. Dapatkan bisa emas. Cabur Barongsai Lampung akan menurunkan 11-10 nomor pertandingan, yaitu Naga Kecepatan, Naga Halang Rintang, Barongsai Tolu Bebas, Barongsai Tolu Tradisional, Barongsai Kecepatan, Barongsai Halang Rintang, Barongsai Zoo Tow, Pekingsai Tolu Bebas, dan Pekingsai Kecepatan. Siti Saskia Salamah melaporkan.